Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Di hari ke-23 pada sore hari ini Menjelang buka puasa Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tema Terkait dengan cara Islam mengharamkan tradisi buruk Ya zaman dulu uh, Ini adalah terkait dengan Khomer Pengharaman Khomer atau Arak Itu dulu tidak langsung Terus ajaran Islam datang Langsung diharamkan terus diputus itu enggak Karena Arak itu dulu sudah mendarah daging Di tradisi Jahiliyah itu sudah Ya memang tradisi Minum Arak itu sudah memang melekat Sangat melekat jadi kalau langsung mau diputus sekaligus Itu pasti banyak yang menentang yang memberontak Makanya Allah mengharamkannya bertahap Ini nanti bisa kita ambil pelajaran Ketika kita berdakwah kepada masyarakat Ini untuk para da'i, para asatid, ya, para ustad ya. Mainnya kalem ini ya. ya, ada step-stepnya, step by step, tidak langsung datang, langsung ngobrak-abrik semuanya, terus diharamkan semuanya, bukan. Yang pertama ini ayat-ayat tentang keharaman Homer Itu yang pertama waktu masih di Makkah Itu turun ayat di surat an nahl itu ayat 67 Ayatnya wamin samaratin a'na minhu wa rizqan hasana inna Dari buah ini ya buah anggur dan kurma itu bisa diperas ya dari buah korma dan agar itu bisa diperas untuk jadi arak atau khomer yang memabukkan tapi di situ Allah masih menyebutkan warizkon hasana itu bisa menjadi rezeki yang baik itu awalnya masih gitu rezeki yang baik masih disebut Allah gitu itu walaupun memabukkan jadi dulu itu khomer itu memang nggak haram awal Islam datang memang sudah menjadi tradisi para sahabat pun ya banyak yang ikut minum arak minum homer atau bir sekarang itu ya bir dan lain-lain yang memabukkan itu kan itu waktu di Makkah lalu tahap kedua ayat turun itu ketika sudah di Madinah kanjeng Nabi sudah di Madinah itu surat Al Baqarah ayat 219 itu ayatnya Yas alunaka anil khamri wal maisir ulfihi ma ismun wa manafi nas. Wa akbaru Ini sudah mulai. mulai. Kalau tadi masih dipuji bahwa Homer arak itu menjadi rezeki yang baik, tapi ketika sudah di Madinah, kanjeng Nabi ditanya terkait dengan hukum arak dan judi itu. Kul ismun wa, wa Katakanlah kanjeng Nabi, Wahai Muhammad, di dalamnya arak itu dan Judi itu ada dosa besar, tapi wamanafi ada manfaatnya. Nah, ini sudah Allah sudah mulai bertahap tingkat menyebutkannya, ada tahapan berikutnya itu sudah menyebut di dalamnya ada dosa besar, tapi di situ masih dikasih tetap ada manfaatnya itu. Loh. Tapi wa ismuhma akbar munaf tapi manfaatnya apa? Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, jadi sudah mulai agak... Ya meningkat lah peringatannya sudah agak meningkat. Ya memang ya arak dan uh, judi itu di dalamnya ada dosa besar. Tapi ya memang ada manfaatnya kan itu bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaat manfaatnya itu. Loh. Itu sudah mulai step berikutnya itu. Manfaatnya uh, diantaranya ya mungkin orang nge-fly ya lupa dengan masalahnya ya dan lain-lain itu itu tahap kedua ya tahap ketiga yaitu ada di surat An-Nisa ayatnya berikutnya itu jadi waktu itu ketika tadi setelah turun ayat yang Baqarah 219 itu karena disebutkan wa ithmuhum akbar itu sahabat waktu itu sudah ada yang mulai meninggalkannya tapi sebagian masyarakat Arab itu masih minum arah itu tapi sudah mulai agak berkurang ada yang meninggalkannya Lalu turun ayat berikutnya di surat An-Nisa ayat 43 itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solata wa antum sukaro hatta ta'lamu ta ma taqulun. Nah ini sudah mulai larangan ini. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendekati salat wa antum sukaro hale utawi sirokabeh kabeh itu sukaro padha mendem mabuk hatta ta'lamu ma taf'alu ma taqulun. Sehingga kalian bisa mengetahui apa yang kalian katakan apa yang kalian baca nah itu kan itu tahapnya itu ketika itu kan dulu ketika diharamkan tadi ketika diharamkan arah itu kan eh, sebelum diharamkan itu tadi yang disebutkan ada manfaat dan ada mandorotnya sebagian masih ada yang minum sebagian sahabat tidak itu waktu itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu mengadakan ada hajatan di dalamnya beliau sahabat yang terkenal kaya itu sahabatnya Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf mengadakan hajatan ada pesta di dalamnya itu masih di, di situ masih disuguhi arak itu acaranya sore ya ada minum araknya sahabat minum arak terus sampai maghrib waktu datang maghrib itu ada yang mabuk ya masih mabuk terus jadi imam sholat imam sholat bacanya surat al kafirun itu Kul ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sebenarnya eh, nya kan gitu. La-nya hilang. A'budu ma ta'budun, a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Kan gitu artinya. Kehilangan huruf lam la-nya saja itu maknanya sudah jauh gitu Itu waktu itu. Jadi yang imami itu masih ngefly <gulia> nge fly Masih nge masih mendem itu kan. Nah itu akhirnya mabuk itu kan. Bacanya surat itu. Nah, setelah itu turunlah surat An-Nisa itu ayat 43 Ya ayyuhalladzina ya. amanu la takrobus sholata wa antum sukaro ta ma takulun Jadi larangannya ketika sholat saja Janganlah kalian sholat ketika masih ma mabuk Karena tadi sholat maharibnya waktu mabuk Akhirnya para sahabat dan kaum-kaum uh, yang uh, umat Islam waktu itu Mereka tidak minum arak ketika mendekati waktu sholat Jadi minum araknya tengah malam setelah sholat isya masih ada yang minum arak sampai subuh nanti sampai subuh bangun kan sudah sadar kembali kan gitu jaraknya lama itu loh akhirnya mereka minumnya di malam lah malam hari itu ada waktu itu ada sahabat namanya Utban bin Malik itu mengadakan pesta juga ada punya hajatan itu terus ngundang para sahabat ya untuk menghadiri acaranya di situ ya dihidangkan ya minum arak juga ada araknya itu karena memang arak itu sudah mendarah daging di Arab itu mungkin mungkin nih ibarat saya sendiri tapi mungkin nak cara wong Jawa mungkin anak ana pesta ada acara hajatan ya wis es sirup lah ibaratus ada es buah es sirupnya itulah orang seger nak ana es sirup gitu ya hajatan itu Kak es kan kak seger kak es buah itu kalau ada cara mantenan itu ya ada araknya itu. Nah itu pas waktu itu acara malam itu terus setelah sambil dominum arak itu ada baca syair puisi. Do mau puisi ya kan baca baca puisi kalau pesta itu sambil mengunggul unggulkan ya sukunya masing masing. Kalau di Jawa itu ya. Nah, ono pesta wadati, mungkin sebagian daerah masih ada, ya, mabuk-mabukan, terus dutane kuwi sing marai akhire. Ya kan? Kalau di situ zaman Nabi itu terus membaca syair itu. Dumaca syair mengunggulkan sukunya masing-masing. Akhirnya orang sing gak terima. Nah, akhirnya ngambil karena itu hidangannya ada kepala kambing. Itu ada yang ngambil kepala kambing itu dua antem ke itu terkena sahabat Sa'ad bin Abi Wakos Sahabat yang dekat dengan Nabi terus terkena kepalanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sampai berdarah-darah itu. Tragedi malam itu. yaitu itu makanya kalau di Jawa nendang dutan terus ya minum arak terus sambil nendang dutan orkesan itu akhirnya ya ya tukaran teman-teman botol sampai ya tut -tut tutuk-tutukan itu. Kalau waktu itu di zaman jahiliyah waktu itu masih ya yaitu minum arak terus sambil tadi kan baca syair mengunggulkan suku masing-masing akhirnya ada yang nggak terima terus dihantam ke itu tadi tulang kepala kambing itu dihantam ke kena sahabat saat bin Abi Waqqas berdarah setelah itu paginya mereka mengadu kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus akhirnya turunlah ayat ini mulai tegas sangat ini ayat yang keempat ini setelah tahap tadi surat An-Nahl ayat 67 surat Al-Baqarah 219 surat An-Nisa 43 terus yang terakhir ini sudah sangat jelas keharamannya ayatnya di Al-Maidah ayat 90 innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min fajtanibuhu la'allakum tuflihun sesungguhnya khamr wal maisir judi wal ansab wal azlam ya kan ada uh, mengundi nasib ada menyembah apa menyembelian yang diperuntukkan untuk berhala terus mengundi nasib itu perbuatan keji min amali itu termasuk amal syaitan perbuatan setan fajtani buhu ini ayat larangannya maka jauhilah itu semua ya fajtani mau mongko ngedoi sira kabeh iku mau sing tinuturan iku mulai larangan keharaman arah jadi datangnya Islam syariat Islam tidak langsung terus datang-datang datang terus dalil terus haram arah haram nggak langsung gitu terus dobrak abrik warungnya toko ini bukan Allah pun pakai tahapan-tahapan itu untuk mengharamkan arak ini bisa kita ambil pelajaran turunnya ayat tentang khomer ini untuk para dai para asatid agar berdakwah kepada masyarakat yang mungkin seandainya masih ada tradisi yang kurang pas ya nanti diingatkan dengan baik dakwah dengan santun demikian yang diajarkan Al-Quran diajarkan Allah lewat Al-Quran yang turun secara bertahap itu kepada kita semua agar kita semua mengambil ibroh dari ayat-ayat tersebut. Terima kasih dari saya semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam. wallahul ila Aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.